Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alil qur'ana al 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah SWT dengan banyak-banyak dan benar-benar bersyukur. Ya Allah Ta'ala masih beri peluang untuk kita lagi panjang umur dan sehat tubuh badan kita. Alhamdulillah, dengan panjang umur dan sehat tubuh badan itu di antara nikmat-nikmat. Nah, yang banyak Allah Ta'ala beri nikmat di antara panjang umur, sehat tubuh badan ni termasuk nikmat-nikmat yang besar. Dan luar masa ada peluang, ada okat, juga nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Malam ini giliran tafsir kita duduk dalam surah Al-Fathi. Nah, malam ini mula dan ulang semula ayat yang keempat. Nah, ayat yang keempat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Siapa ayat yang ke-10? Apa ayat ke-10? Muka berapa ni? 511. 511. Muka mushaf Quran Uthmani, Rasam Uthmani 511. Saya ni dah hak tafsir, tak ada. Nah, tak betul lah muka dengan hak Quran tu. Mudah? Seperti biasa kita baca dulu. Ayat 11 ayat 4 sampai ayat 10. Ayat 4 sampai ayat 10 muka 511. Muka 511 kita duduk ni, surah ni duduk oleh 26. Lajur 20 ni. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Ayat keempat sampai ayat ke-10. Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الحمد لله panjang sikit ayat tu deh. Jadi dua kerak lah, kerak pertama tu sampai dia ayat yang ketujuh tu Imam Ibn Katsir kecek tak panjang sekali, syarah hurai tak panjang sikit saja. Sebab tu saya masuk lagi di kerak yang kedua pulak sampai ke ayat yang ke sepuluh. Nah, oh, saya tinggal sini. Tak tinggal dah. Baca ni tak tinggal dah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa dia Allah SWT. Anzala as-sakinah, yang menurunkan as-sakinah. Kata Imam Ibn Katsir, ay ja'ala at-tama'ninah. Nah, Allah Taala jadikan sakinah ni tama'ninah, tenang. Kelima as-sakinah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah royak dalam satu hadis, nah, bila ada semaya, Nabi semaya dah, ada sahabat hok mari lewat. Mari lewat tu sahabat hunga gaduh-gaduh lah masuk semayanya. Takut tak ada. Jadi Nabi dengar berbuat teh sahabat semacam tu. Nabi kata alaikum bisakinati wal waqar. Kelima saya nak kelima sakinah. Nah, kamu kena sakinah, kena tenang. Imam Nukasi tafsir dengan kelima tamakninah. Tamakninah juga kena tenang. Nah, semaya ni tamakninah adalah satu rukun. Nah, rukun masa rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Lain tak boleh panjang-panjang belakang. Nah, wajib baca. Nah, ada pun tempat-tempat rukun tadi tu baca dia sunat. Nah,
oleh pendalil mazhab Imam Syafi'i kita ni, wajiblah kena berhenti sebentar dalam rokok, dalam iktidal, dalam dua sujud dan juga di antara dua sujud. Huwallazi anzala as-sakinah, huwa dia Allah SWT yang menurunkan as-sakinah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu ar-rahmah. As-sakinah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ar-rahmah. Allah tu rahmat kepada orang-orang Islam yang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Qatadah, wa qala Qatadah al-waqar fi qulubil mu'minin. Al-waqar, sakinah wal-waqar ni mana tening? Tening, tak gupuh gapuh, tak jadi serabut, tak jadi kriat. Nah, waqar, sakinah. Perbuatan pun jadi tak nampak gupuh gapuh, tak nampak jadi gaduh, tening-tening. Sebab tu Nabi kata alaikum bis sakinati wal waqar. Mana bila kita mari walaupun tak ada dah kita ni jadi orang masbuk dan sebagainya, tak usah duk hunga duk gapalah, jalan biasa-biasa. Nah, des kat mana kita semai hak tu. Fama adraktum fasallu, Nabi kata. Hamu demu semaya. Nah, wama fatakum fa'atimu. Apa hakmu tak ada, tak sempat nak masuk semaya, orang maya dah kak, hamu sempurnakan, tambah gila berapa rakaat hak kita tak ada. Nah, nak ayat kata, nah, wallazi anzala sakinah tu, mana teni fi qulubil mu'minin wahumus sahabah radhiyallahu anhum, iaitu mereka itu adalah sahabat. Mana berlaku lah ini? Nah, kata Imam Ibn Katsir, yaumal hudaibiyah, pada hari apa ni berlakunya, orang panggil hudaibiyah, sulhu hudaibiyah, suntik sanya yang Nabi ada buat di antara Nabi dengan orang kafir musyrikin di hudaibiyah. Nama sulhu hudaibiyah, suluh ni peranom baik gitulah. Nah, baik berlakunya di Hudaibiyah, yang mana Rasulullah SAW mimpi kata boleh masuk bandar Mekah, tapi tiba-tiba Nabi masuk gi. Nah, Nabi wayak kepada sahabat, jadi sahabat pengen kata tahu tu selalu, tetapi di tahun tu Nabi tak boleh nak masuk ke bandar Mekah sejak Nabi hijrah dulu sampai tahun yang kene pun tak boleh lagi nak masuk Mekah. Nabi pergi dengan keadaan pakai ihram, nak buat umrah tapi tak boleh masuk. Nabi pergi 1400 orang. Okay. Ada setengah pendapat kata 1300. Ada setengah kata 1400. Hadis Muslim, nah, daripada Jabir. Jabir riwayat kata, kunna yaumal hudaibiyah alfan wa arba'amiatin. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada sahabat nama Jabir radhiyallahu anhu, iaitu kami yang berada pada hari Hudaibiyah itu sebanyak 1400 orang. Jadi di antara hadis sejarah ada kata 1300. Sebab ada mengatakan 1300 lebih. Hal lebih tu hal lebih cukup ratus, jadi 1004. Hal lebih tu potong tu lebih, jadi 1003. Nah, ini gitulah di antara pendapat-pendapat. Tapi walau bagaimanapun, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim mengatakan hadis Jabir tadi sebanyak 1400 orang Nabi pergi berakat daripada bandar Mekah, bandar Madinah, dan menuju kepada Mekah untuk nak buat umrah. Pada tahun tu didapati tak boleh masuk. Maka Allah Ta'ala turun as-sakinah fi qulubil mu'minin, pada hati, dalam hati orang mu'minin, iaitu dikehendaki sahabat. Wahumus sahabatu radhiyallahu anhum yaumal hudaibiyah.
Jadi Hudaibiyah itu ada peranoma, ada buat perjanjianlah. Nah, jadi Hudaibiyah itulah titik tolaknya permulaan Nabi pun dakwah dengan boleh dakwah dengan seni-seni, siapa nak sokolik Nabi pun tak apa, nak sokolik kafir musyrik pun tak apa, jadi bebas pada masa tu. Perjanjian itu tu sebagai perjanjian napak kata siap-siap alik Nabi, alik Rasulullah, alik sahabat, kena masuk gi dah nak dekat dah. Tak berapa puluh kilo dah nak masuk Mekah, tak boleh masuk kena kelik. Napak tu rugilah. Tapi satu hikmah besar, di situlah titik permulaannya Nabi kita boleh berdakwah dengan apa ni, dengan terai-terai, dengan tak apa, siapa nak sokong Nabi Muhammad pun tak apa. Jadi satu kebebasan situ yang diberi dalam perjanjian sulhu Hudaibiyah. Liyazdadu imana. Allah Taala turunkan as-sakinah, tenang, rahmat. Waqar tadi tu liyazdadu imana, supaya bertambah lagi iman sahabat-sahabat tu. Tambah kuat lagi iman. Sebab orang kita kalulah duk opang-opo hati tak seni. Hati tak seni ni buat pada malah, malah buat amalan, malah gerak, jadi tak cergah. Jadi lemah semangat, tak ada, dan malah nak buat begapo. Jadi tapi semacam ni liyazdadu imana, supaya mereka tu bertambah kuat lagi iman. Ma'a imanihim, iman mereka tu ada dah, Allah Ta'ala tambah laginya, kau kuat lagi ke iman ni mereka terhadap Allah dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman orang kita tu berkurang dan bertambah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan iman orang kita ni ada kurang dan ada bertambah. Kurang dengan derakanya kepada Allah, tambahnya dengan taat kepada Allah dengan berbagai-bagai ibadat. Ibadat kuat, ibadat banyak, ibadat molek, celah berarti iman dia kuat, iman bertambah. Tapi kalau berasa lemah, berasa malas, berasa tak erok, nak semaya fardu pun tak erok, apalagi hak sunat, begitu begini segi ibadat malas berasa, celah iman tu iman lemah, iman tak erok, iman kurang. Jadi liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambahnya iman tu, iman mereka bertambah lagi, sedangkan mereka tu ada iman dah. Mereka tu orang berimeh dah, bertambah imeh lagilah mereka. Bertambah imeh lagilah mereka. Mana imeh tu bertambah dan berkurang. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah ada tentera di langit dan tentera di bumi. Tentera di langit, malaikat-malaikat adalah tentera Allah. Sebagaimana berlaku peperangan Badar pada tahun yang kedua hijrah, berlakunya perih Nabi Giasa tak ada nak perih sekali dari 313 orang. Baik kafir musyrikin minta tambah lagi mari pada Mekah. Berlakunya di Badar tu Allah Ta'ala hatta malaikat turun mari perih bersama dengan Rasulullah melawan dengan kafir musyrikin. Matinya kafir musyrik 70, kena tawai igat celesek 70. Ini bersamanya dengan malaikat sebagai tentera Allah Ta'ala daripada langit. Walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah Ta'ala ada tentera di langit dan di bumi. Di langit adalah malaikat-malaikat, dan berbagai tentera Allah Ta'ala ni ada ribu, ada angin.
sebagai yang berlakunya dalam peperangan Khandaq. Allah tak ribut pecah pengar Abi Khaimah kafir musyrikin. Nah, mari jauh jauh 400 kilo lebih dekat dengan masjid Nabi tak. Nah, tapi Nabi dekat gali parit dulu. Nah, nak lakuk tak boleh berhenti dari sana tiba-tiba. Nah, ribut mari gitu saja klik. Klik ngekecewa mereka. Nah, ayat kata tentera Allah Taala ni Allah Taala nak hatta gapo boleh berlaku. Nak hatta ribut. Nak hatta air. Nah. Jadi gepo bombing berbagai-bagai lah. Semua tu adalah apa panggil kehendak Allah Taala pada pada alam kita nak jadi macam mana. Semua tu ada takdir Allah Taala berlaku lah. Nah, walaupun berlaku seperti berlaku di di Morocco tu dah. Kuatnya gempa bumi mati ramai 2000 lebih dapat mati. Nah, semua tu takdir Allah Taala berlaku. Tak ada siapa nak boleh sekat, tak ada siapa nak boleh teh. Nah, bila kehendak Allah SWT, benda tu akan jadi. Semacam mana Allah Taala kehendak, akan berlaku benda tu semacam mana Allah Taala berkehendak. Nah. Lepas tu wal ardi mana junudil ard. Junudil ardnya orang-orang Islam orang, nah, yang bersama dengan Rasulullah pergi lawan kafir musyrikin dan menegakkan agama Allah Taala. Nah, itu tentera Allah yang berada di bumi. Nah, tentera Allah yang berada di bumi ni sahabat-sahabat. Nah, orang-orang beriman. Jadi tentera Allah SWT bilanya orang itu nah, menolongnya agama Allah Subhanahu wa Taala. Yang menolongnya agama Allah Subhanahu wa Taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Adalah Allah Taala itu aliman, amat mengetahui. Amat-amat tahu dan hakima, amat bijak. Ilmu Allah Subhanahu wa Taala dan bijaknya Allah Taala tak kecualilah nah kekuasaan Allah SWT, semua tu tidak ada khob kit camkan. Kita nak alim setara mana, nak bijak setara mana, nak gagah setara mana pun yada tepat hak su ilmu kita su dan kekuasaan kita. Tapi Allah SWT wa kana Allahu aliman hakima adalah Allah Allah Taala tu alim, amat mengetahui. Nah, gerak-geri alik luar dan niat dalam hati gapo nama tu semua duduk dalam ilmu Allah SWT saja berlaku. Dan Allah Taala hakima bijak sana percayaan. Nah, dia canupap dan percayaan Allah Taala ni kuasanya dia. Nah, ilmunya alimnya Allah Taala sama mengetahui dan juga sama sangat bijak. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha. Liyudkhilal mu'minin, ya Allah Taala buat semacam itu. Nah, adanya peperangi, adanya apa ni imenya sahabat. Nah, tambahnya email, kau kuat email lagi. Mereka menunaikan suruhan perintah Allah SWT liyudkhilal mu'minin, supaya Allah Ta'ala memasukkan mereka orang berimej itu. Nah, wal mu'minat, mana orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, masuk mana? Jannat, ke dalam syurga. Masuk ke dalam syurga. Syurga berbagai-bagai pangkat dia. Nah, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, nah, Jannatul Na'im. Banyak jannah-jannah Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala guna jannat dengan kelimah jamuk. Adalah kera'i mari jannah. Nah, jannah dengan pandok lagi. Nah, ini jannat. Mana jamuk jadi jamuk. Allah Ta'ala memasukkan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan masuknya ke dalam jannat, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuk masuk.
Mana Allah Ta'ala nak masuk seorang ke dalam syurga ni, syarat pertama kena orang tu orang mukmin. Allah Ta'ala kata liyudkhilal mu'minina wal mu'mina, supaya Allah Ta'ala memasuk ia, ia Allah Ta'ala memasukkan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan masuk ke dalam syurga. Berarti syarat orang nak masuk syurga kena orang beriman. Tak syoli lah laki-laki ke perempuan ke, Arab ke ajam ke, tak apalah. Syurga Allah bukan tertentu hanya untuk orang Arab. Nah, bukan kata untuk orang ajam saja, orang Arab tak, bukan. Allah Ta'ala tidak timir, tidak ukur dia kata Arab ke ajam ke. Nabi ada kata bukanlah Arab tu melebihi orang ajam. Orang ajam ni orang bukit Arab. Tapi kelebihan seorang sisi Allah Ta'ala adalah orang yang lebih takwa. Takwa lebih tinggi, lebih banyak, lebih kuat. Orang tu lah lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Nah, bukit kata Arab lebih mulia daripada orang bukit Arab. Bukit Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Ya? Bukhara dia Rusia. Ibnu Majah pun. Ahli-ahli hadis berapa orang ya? Orang Arab. Imam Mazhab Abu Hanifah bukan orang Arab. Tapi kelebihan mereka tu, nah, banyak mana orang bermazhab Imam Hanafi. Yang paling banyak sekali yang bermazhab Hanafi India, Pakistan, Bangladesh, dalam Pemah, Cina, Jepun, Turki. Orang Hanafi lah kau tu. Nah, kalau mau kita ni kok Chiang Mai, kok mana tu orang Hanafi. Nah, wayak kata dia bukan orang Arab, Abu Hanifah tu. Tapi kemuliaan kelebihan dia, nah, orang guna ilmu dia berapa. Nah, wayak kata bukanlah kelebihan seorang tu duduk di Arab ke bukan Arab ke. Nah, bukan mesti kata orang Arab tu lebih pada orang bukan Arab semata bukan. Kelebihan Allah Ta'ala ukur dengan takwa. Bila takwa tinggi, orang itu orang beramal lah. Orang beramal kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi nak masuk orang saat itu, Allah Ta'ala masuk jannat dan syurga tu orang mukminin wal mukminat. Orang berimeh laki-laki dan berimeh perempuan. Jannatin ke syurga, masuk dalam syurga, tajri min tahtihal anhar. Duk berlari, duk derahnya dalam syurga tu. Al-anhar, sungai-sungai juga main dengan jamuk. Nah, sungai dalam syurga ada sungai arak, sungai susu, sungai menisai madu dan sungai air tawar. Tapi kesemua tu bukan biasa, bukan tamadah dah. Duk dalam syurga semua benda pisik-pisik berlaku. Susu tak masih. Nah, susu kita ada mut ayu. Dan mut ayu masih, usuk tak boleh makan, makan sakit perut. Bahaya. Nah, susu tak asal tu ada zat lah, tapi dia habis umur masa. Tapi di dalam syurga tidak ada benda jadi punah lah kata. Nah, tak ada kata benda jadi punah. Lepas tu khalidina fiha, berkekalilah mereka itu orang mukmin. Yang maksud syurga tu ada duduk dalam tu fiha terus menerus. Ada ada ayat khalidina fiha abada, ada kat kelimah abada. Tapi ayat ni tidak ada kamu abadah. Tapi khalidin dah mencukupi. Nah, hal keadaan mereka berkekal duduk dalam syurga fiha fi jannat tadi. Wa yukaffiru anhum sayiatihim, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka Allah Ta'ala ampunkan. Sayyiatihim, kata Imam Ibn Kathir, khotoyahum,
dosa-dosa. Allah ampunkan. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Wa kana dzalik. Adalah demikian itu. Dan boleh masuk syurga. Kekal duduk dalam syurga. Dalam syurga ada sungai-sungai duduk berlari. Mereka duduk dalam keadaan kekal. Allah Ta'ala ampun dosa mereka pula. Benar lagu tu di sisi Allah Ta'ala. Fauzan azimah adalah kemenangan yang amat besar. Akhirat sana benih kalah. Duduk dikata syurga kau neraka kau. Bila seorang itu dibalas syurga atau mendapat syurga, berarti orang itu menih. Kalau siapa tak boleh syurga, maka tak ada syurga kau, tak ada kelain tempat neraka tempat dia. Orang itu kalah. Bila seorang itu dilepas, dijauhkan daripada azab neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah kemenangan, kejayaan. Sebab dalam ayat lain Allah SWT kata, firman kata, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam syurga, faqad faz, orang itulah orang jaya. Berarti nak jaya, selamat daripada neraka, boleh syurga, orang itu orang jaya. Pengukuran ya, jaya ke tak jaya dari syurga ke, kau bukan syurga. Kalau bukan syurga, maka tak berjaya orang itu. Nah, wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Demikian itu adalah di sisi Allah Taala, nah, sebagai kemenangan yang amat besar. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Tadi yudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin. Nah, untuk memasukkan, untuk ia memasuk, ya Allah Taala memasukkan orang mukmin laki-laki perempuan ke dalam syurga. Ada sebut sini wa yu'adzibal munafiqin atah pada yudkhila tadi itu, dan untuk Allah Taala mengazabkan orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan. Orang mukmin laki-laki perempuan untuk Allah Taala masuk syurga dan ampun dosa for dia. Adapun orang munafikin wa yu'adziba, untuk Allah Taala mengazabkan orang munafik jate ke tino ke tak kira. Wal musyrikin wal musyrikat, dan mengazabkan pula orang musyrik, orang syirik laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan. Mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-zannina billahi dhannasau, yang mana dan mereka ni zon seko kepada Allah sebagai jahat seko. Jahat seko. Dan mengaruk tak terimonyo seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak keninya dengan dakwah Rasulullah. Tak keninya Islam dapat kebaikan, dapat kemenangan dalam peperangan. Tak seni hatinya. Nah, nak pada we Islam ni. Nabi kalah, Nabi sakit. Nah, Islam jadi susah. Nak wisko-sko jadi kau tak molek. Nah, kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tohmuh, mereka tuduh Allah pada hukum ni. Allah berhukum giyab-giyanya tak betul, tak molek, tak kena. Nah, berbagai-bagai perkara. Orang semacam ni
orang yang tidak dapat kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus sawu, ke atas mereka ni Allah Taala akan turun bala. Akan turun bala bencana. Nah, dengan sebab mereka duk buat lagu tu. Semasa ke semasa dengan peredaran masa, Allah Taala turun bala berbagai-bagai bala. Berbagai-bagai bala. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah Taala murka pula mereka. Ghadiba yang kita minta dalam Fatihah, ghairil maghdub. Ghadiba ghadab mana murka, mana marah. De marah yang tak ada rahmat. Bukan kena laknat. Di sini Allah Taala kata wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Merka lagi, laknat lagi. Wala'anahum, Allah Ta'ala laknatkan mereka. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kemurkaan dia, daripada laknat dia. Siapa kena laknat, berarti orang itu tak ada rahmat Allah. Allah Ta'ala tidak siablah kepada orang itu. Allah Ta'ala taksiye. Bila taksiye tidak ada rahmat, Allah Ta'ala wi azab. Nah, wi seksa. Derita lah seorang saat ni. Sakit lah seorang saat ni. Tak tahu nak rayak kesakitan yang Allah Ta'ala sedia. Seksa dalam neraka tadi. Sebab Allah Ta'ala rayak tu wa yu'adzibah. Dan untuk mengazab. Dia kena azab so tak ada mulia. Siapa saja dihukumkan masuk neraka, hinalah orang itu, tidak ada mulia. Siapa saja dihukumkan Allah Ta'ala masuk syurga, nah, dengan apa ni, tata cara yang Allah Ta'ala buat, nah, nak hukum siapa syurga neraka, ada siap-siap dah yang Allah Ta'ala buat tu. Nah, syariat dia tu Allah Ta'ala tak sidak janji. Maka siapa yang dapat syurga, mulia lah orang itu. Mulia lah orang saat ini. Nah, supaya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang Allah Ta'ala wi rahmat, Allah Ta'ala wi syurga. Nah, dan jauhlah kita. Nah, doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab seksa, daripada sifat-sifat munafik. Nah, perkara-perkara nak jadi syirik. Kerana Allah Ta'ala ayat-ayat ni kata wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Supaya ia Allah Ta'ala mengazab orang munafik, tino dan jatih. Juga Allah Ta'ala mengazab orang syirik, tino dan jatih. Syirik ni bukan hati kata kena pergi sembah tokong baru jadi syirik. Begitu saja bukan. Syirik berlaku pada orang beriman kepada Allah. Orang tak beriman ke Allah Ta'ala dulu dah tak berlaku syirik. Kenapa panggil kafir musyrikin Mekah? Kerana ia beriman kata Allah Ta'ala jadikan langit, jadikan bumi. Tapi bila ya ibadat, ya ibadat dah berhala-berhala ya. Sebab tu panggil musyrikin. Kalau orang tak berimeh ke dulu Allah Ta'ala, pergi semua puja benda lain, ya tak panggil musyrik lah kerana tak berimeh dulu. Sebab cacin ayat Allah Ta'ala, cerita kata, wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Eh Muhammad, jika mu tanya fok dia, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang buat ciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Nasihat mereka akan mengatakan, mereka akan jawab, Allah jadi langit bumi. Maknanya cahaya tu jutu. Tapi bukan maknanya dia diberimeh lagi. Sebab dia tak ada ibadat kepada Allah, yang ibadat dia berhala-berhala. Lalu tu panggil syirik. Nah,
berimej yang Allah Ta'ala ciptakan langit bumi, biruski, bergapa. Tapi buat ibadat kau ada berhala. Jadi, orang panggil musyrikin. Kau tak percaya Allah Ta'ala dulu dah, kita jadi musyrik lah. Syirik mana sekutu Allah Ta'ala ratik, kau lain ratik. Baik panggil musyrikin. Na'udzubillah. Supaya Allah Ta'ala melindung jauhlah kita daripada perasaan atau sifat-sifat kelaku, etikah laku. Dan yang membawa kepada menjadi munafik dan jadi juga orang musyrikin. Munafik pada masa Nabi ada 300 orang lebih. Huzaifah ibn al-Yaman sebagai orang, sebagai sahabat yang taruh, yang sipir rahsia ni Nabi tak suruh royak atau pio-pio ratik jadi munafik. Nabi royak ke dia, hingga Umar bin Affan, Umar bin Khattab tanya Huzaifah, kata dia ni munafik ke tak juga. Umar bin Khattab bime-bime takut dia termasuk orang munafik. Allahu Akbar. Sedangkan dia tu radiyallahu anhu dah dia bime-bime takut jadi munafik. Kerana sifat-sifat munafik tak ada jauh mana sekali. Kecek bohong. Ha. Nah, kecek bohong, janji silap, amanah khianat. Ha, tu keng mai alamat tanda-tanda. Maksudnya bila ada tanda-tanda lagu tu, bime-bime lah. Nah, bime-bime. Walaupun tak jadi kata munafik betul-betul benar-benar yang Allah Ta'ala kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik tu duk patak neraka. Jadi walaupun kata ada alamat sebanyak pun kita sebolehnya kita sepak jauh daripada kita, jangan ada benda-benda semacam tu. Alamat-alamat, tanda-tanda, percemi-percemi. Kata dia tu ada tanda so, dua, tiga tanda tadi. Tak sih lah kita gitu. Supaya Allah Ta'ala jauhkan kecek bohong, silap janji. Janji dah dengan saing lah ni mudah. Ada telefon terosap, terosap kita maaf tak boleh gitu. Takut dia duduk tunggu, duduk harap-harap. Kita tak ada royak gapo. Sebab tu janji gapo sunat kita kata insya-Allah. Jangan, tak apa. Kita pergi, kita buat. Siapa masa terlupa. InsyaAllah pun tak ada kata. Dalam surah Kahfi dia, okey. Wala taqulanna, apa ni? Inni fa'ilun zalika ghadan tu. Illa ayyasha Allah. Punya kata lah, mu nak buat kau tu esok. Kecuali mu kata ayyasha Allah. Mana insyaAllah. Bila hak tak nanti kata esok, selagi. Sejak dua je lagi ada berjanji dengan insya-Allah, insya-Allah. Supaya kita lekat mulut. Jika dikehendaki Allah. Kita janji kita kata dah insya-Allah. Tiba-tiba dia terlupa. Kan kita ada dah insya-Allah. Kita tak ada dak cerita nak tanah we terlupa nak silap janji dah, nak gi lah. Tapi dia terlupa sungguh-sungguh ti. Kita kata insya-Allah dah. Jangan dah tak apa. Kita orang kita gilah dah tak apa. Masa tak gi terlupa. Katut cik tak ingat langsung. Sebab lupa ni adalah sifat makhluk kita ni. Serba kekurangan. Terlupa ni sifat kita, makhluk kita sifat kekurangan. Allah Ta'ala tak terlupa. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurna. Kekurangan ni ada kita berlaku. Orangnya orang ni kekurangan go tu, kekurangan go ni, banyak sikit gitu je lah. Itu supaya kita jauh daripada munafik dan musyrik. Kerana Allah Ta'ala kata wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Supaya Allah Ta'ala mengazabkan orang munafik tino dan orang munafik jahat. Dan seterusnya pula Allah Ta'ala
merko Allah Taala laknat. Nah, bila jadi semacam ni, wa a'adda lahum jahannam, dan ia Allah Taala sediakan bagi mereka lahum, takdilah munafik jatuh tino musyrik jatuh tino tu. Nah, sediakan apa? A'adda lahum jahannam, neraka jahannam. Nah, Allah Taala sedia untuk mereka tu neraka jahannam. Tak ada ayat tersedia syurga. Ayat Allah kata sedia tu jahannam. Iya, Allah Taala sediakan bagi mereka jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam tu sehuduh-huduh seburuk-buruk tempat. Tempat kembali seorang sehuduh-huduh seburuk-buruk kali neraka. Nak neraka mana-mana pun ikut. Nak jahannam ke, sakar ke, lazha ke, hawiyah ke, hutamah ke, ikut. Semua sebut kata neraka tak molek sahabat. Nah, hinonya orang itu bila dihukumkan masuk masuk neraka, wal'ayadzubillah. Nah, supaya kita dijauhkan oleh Allah SWT. Nabi royak bila kita baca Quran, jumpa tempat azab, kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada benda tu. Bila benda molek-molek, kita berdoa supaya Allah Taala jadikan kita ratik daripada mereka tu. Doa tidak salah. Nah, Allah Taala ta'wi pun tak apa, kita berdoa dah. Kita minta dah. Tapi doa kita tidak sia-sia. Nah, mungkin Allah Taala ta'wi benda tu, Allah Taala ta'wi benda lain. Nah, itu sebagai nah, permintaan dan doanya bila kita baca Quran, nak minta kita berjauh dari benda-benda tak molek, dan kita minta doa supaya boleh benda molek yang kita baca ayat sat ni. Ikutlah ayat apa, ayat mana, surah mana pun bila kita baca Al-Quran. Tak. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan bagi Allah tentera di langit dan di bumi. Ada dah tadi ayat yang keempatnya. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Ayat ni walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Hak sat ni aliman hakima, hak ni azizan hakima. Bagi Allah Taala tentera di langit, nah, tentera hak berada di langit dan juga tentera di bumi adalah Allah Taala tu aziz, kuasa, perkasa, dechanupap, hakima, bijak, percayaan Allah SWT. Nama Allah Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, 99 nama tu kan. Dan Allah Ta'ala pun bersifat dengan nah, izzah, kemuliaan. Allah Ta'ala mulia, Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala bijak. Bijak yang tidak ada tersalah tersilap. Tak seperti manusia kita. Nah, ada jadi syaucan, camnankan, ikutlah kata ni. Syaucan, camnankan, dan setara mana pun. Pucaucan dan mana-mana pun. Bukailah syaucan ia tu. Siapa sudah. Bukan cewcan manusia ada sakat teh, ada khob khid, ada cucuk, kuasa dia, aling dia, amnat dia. Amnat ada gapa nama kuasa. Boleh mune pula, habis amnat tu. Boleh sangkan, boleh sin go tu sin go ni. Ne pula, kesian, habis, cuk. Jadi orang kampung biasa. Itu manusia kita. Tapi Allah Ta'ala azizan hakimah. Nah, kuasanya Allah Ta'ala, bijaknya Allah Ta'ala. Tidak ada hari sudah. Tidak ada hari habis.
Nah, tak kecualilah sifat mana-mana pun bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan dua tiga ayat, empat ayat dah tak ada habis juga yang kita baca saat ni. Yang saat ni baru ayat yang ketujuh. Nah, ayat yang ketujuh. Ya Allah SWT cerita di dalam suratul Fathi. Al-Fathu mana pembuka buka. Fathah mana buka. Nah, pembuka buka Bandar Mekah. Yang mana Rasulullah SAW lama tak boleh masuk Bandar Mekah. Pelaku pembuka Bandar Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Nabi pergi buat umrah qadha tu tahun yang 7 tu, tapi tak boleh, tak boleh kerong lagi. Nah, tahun ke-8 Nabi pergi yang panggil Amul Fathi, tahun pembuka Mekah. Tahun tu lah Nabi boleh kerong kelik, boleh yud kelik. Nah, Bandar Mekah Al-Mukarramah berada di bawah apa ni, kekuasaan dan pemerintahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Insyaallah minggu depan so lagi nah. Saya kata kedai saat ni sampai baca panjang. Insyaallah kita akan masuk di ayat yang ke-8. Dua minggu lagi insyaallah taala, kerana minggu depan kalau tidak uzur apa nah, insyaallah giliran hadis giliran hadis. Itulah saja untuk malam ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.